Kabur. Oh. Well, the excellency, ladies and gentlemen, we cordially invite you to be ready in prescribed virtual seminar because the webinar will proceed in no time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. Morning. Okay, how's it going? Everything is well. How is it going? Yeah. Okay, well, great. Respectable, the head section of the educational department, Dinas Pendidikan Provinsi NTB, Pak Purni, MPD, MED, along with the rank. This is Pak Purni. Respectable, the lecturer of graduate program in English language education, Undikma, Dr. Lalu Ari Irawan, MPD. Respectable, the lecturer of graduate program in English language education, Undikma, Dr. Jupri, MPD. And the last one, respectable, the lecturer of graduate program in English language education, Undikma, Dr. Hairazi, MPD. Finally, the honorable, all the virtual participants in a virtual meeting or in the webinar. Tantangan pembelajaran bahasa Inggris melalui daring di masa pandemi COVID-19. Jadi will be code switching in English and Indonesia. Pak Purni insyaallah will speak sometime mostly in Indonesia because mostly the participant is non-English participant. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. First of all, let's praises to Allah, the Lord of Alamin, the most gracious and the most merciful. Well, ladies and gentlemen, my name is Dr. Arif Rahman, the head of graduate program of Undikma. It is an awesome and a little bit precious chance for me to be moderator in this chance, in this meeting on Thursday, 27 October 2020 in webinar, Tantangan Pembelajaran Bahasa Inggris melalui daring di masa pandemi COVID-19. Well, ladies and gentlemen, the following session, first, we will coming a speech or speaker from Dinas Pendidikan Provinsi Mataram, the head section of the educational department, Mr. Purni, SPD, MPD, MED will be the first speaker. Insyaallah, Pak Purni will speak around 15 minutes. Pak Purni, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, good morning. Thanks very much. This is a very, very precious time, very good moment to share experience and knowledge all about teachers and all about things regarding the teaching and learning online, which has been running for quite a long time since the COVID-19 pandemic well exists in the world. Well, today I'm gonna talk a little bit about the capacity of English teachers in the education
especially in the teaching and learning English at school. So we are going to talk much about that. And of course, as what Dr. Arif presented, that I'm going to talk much in Bahasa. Because most of the participants here in this seminar might be good at English, so we're going to talk that in Bahasa Indonesia. In Bahasa Indonesia. All right, ladies and gentlemen, terima kasih. Ini ada kesempatan pertama yang telah diberikan pada saya untuk menyampaikan materi terkait dengan guru bahasa Inggris dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Rekan-rekan sekalian, ya, kita ketahui bahwa pandemi yang mewabah dunia saat ini yang sudah lebih dari 122 negara terdampak dan menyebabkan lebih dari 90% siswa-siswi di seluruh dunia terpaksa harus tinggal di rumah dan tidak bisa belajar datang ke sekolah untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Dan khusus di Indonesia kita ketahui ada ratusan juta anak-anak kita tidak bisa bersekolah, mereka harus diam di rumah. Kemudian guru-guru kita, ada jutaan juga guru-guru kita yang tidak bisa mengajar di sekolah, mereka harus diam di rumah disebabkan karena kondisi yang ada yang tidak memungkinkan mereka untuk bisa hadir datang ke sekolah. Walaupun sebenarnya, ya, rekan-rekan sekalian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jauh sebelumnya, khususnya pada kepemimpinan Mas Menteri, Mas Nadiem, beliau di awal-awal dilantik dulu sering sekali menyebutkan SDM sebagai salah satu sumber yang sangat penting dalam bidang pendidikan, khususnya guru. Ini yang pertama. Yang kedua, Mas Menteri juga menyebutkan bahwa pembelajaran, keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran secara online atau menggunakan teknologi menjadi salah satu kata kunci keberhasilan pendidikan. Sementara di sisi lain, kita juga melihat bagaimana keterbelakangan pendidikan kita yang ada saat ini bila dibandingkan dengan kondisi pendidikan yang ada di negara-negara sebelah. Ya, kita tidak usah mengambil sampel pendidikan negara lain yang maju seperti Australia, Amerika, Jepang, dan seterusnya. Tapi cukup kita melihat bahwa negara tetangga kita, misalnya Malaysia, sebagai salah satu negara yang berbatasan dengan Indonesia, dulunya Malaysia adalah salah satu negara yang terpaksa harus mengimpor guru dari Indonesia karena kurangnya SDM tenaga guru yang ada di Malaysia. Tapi saat ini, hari-hari ini, ya rekan-rekan sekalian, kita sudah mafhum semua bahwa Malaysia jauh melesat di atas kita. Sementara kita, Indonesia, ya nampaknya masih harus perlu bekerja keras sedemikian rupa, khususnya guru-guru bahasa Inggris. Nah, kondisi ini kemudian dipicu lagi dengan adanya wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan juga Indonesia. Maka di jelang-jelang pelaksanaan ujian nasional waktu itu, sekitar bulan Maret, ya, pertengahan Maret, pemerintah kemudian mengeluarkan salah satu edaran yang begitu sakti yang menjadi pedoman bagi seluruh instansi, ya, institusi pendidikan yang ada di Indonesia, baik perguruan tinggi maupun menengah dan dasar, yaitu dengan adanya surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan, ya, di masa darurat COVID-19. Kemudian ternyata tidak cukup dengan adanya surat edaran, karena waktu itu dinas-dinas pendidikan yang ada di seluruh Indonesia ataupun perguruan tinggi kemudian membuat berbagai macam regulasi untuk mengimplementasikan, ya, surat edaran yang dibuat oleh kementerian. Yaitu, maka pada tahap berikutnya, keluarlah surat edaran Sesjen Kemendikbud nomor 19 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat COVID. Dan kemudian di level daerah, pemerintah daerah kita juga tentu merespon dengan cepat dengan adanya berbagai kebijakan, baik di level gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat
ataupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat kemudian membuat berbagai macam regulasi. Misalnya di pertengahan Juli, ya setelah adanya surat edaran gubernur sebelumnya, maka di pertengahan Juli, ya ketika pertengahan Juni, maksud kami ketika siswa-siswi kita, sekolah-sekolah kita akan melakukan layanan tatap muka untuk tahun ajaran 2020-2021, maka di saat-saat genting seperti itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat mengeluarkan surat edarannya yang sangat terkenal, yaitu dengan nomor 420-3320.UM.Dikbud yang intinya adalah melarang kepada seluruh satuan pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat, baik satuan pendidikan berbasis agama maupun satuan pendidikan berbasis umum, untuk melakukan layanan tatap muka di sekolah-sekolah. Bagi sekolah yang membandel, bagi sekolah yang mencoba ngeyel, bagi sekolah yang berusaha melakukan layanan yang tidak sesuai dengan aturan ini, maka saat itu surat edaran menyatakan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka di masa-masa itu, khususnya masa pengenalan siswa baru, kemudian sebagian besar dari sekolah-sekolah kita yang ada di Nusa Tenggara Barat melakukan pengenalan, ya, masa pengenalan siswa baru atau peserta didik baru melalui daring atau online. Walaupun ada juga sebagian dengan aturan yang sangat ketat, kurang lebih maksimal 40 orang siswa digilirkan datang ke sekolah untuk melakukan untuk menerima materi-materi yang barangkali sangat sulit untuk diberikan melalui daring. Misalnya harus memperkenalkan sekolah, memperkenalkan ruang UKS, memperkenalkan ruang guru, ruang kepala sekolah, dan seterusnya, itu barangkali akan sulit dilakukan secara daring. Maka sebagian dari siswa kita kemudian hadir di sekolah, dan akhirnya waktu itu, 3 hari kemudian, Pak Gubernur melalui Sekretaris Daerah juga mengeluarkan larangan untuk segera menutup, ya, larangan untuk melakukan MPLS secara online, secara tatap muka, tapi kemudian harus segera hari itu juga ditutup. Kami ingat waktu itu adalah hari ketiga di minggu-minggu pertama anak-anak masuk sekolah, yaitu hari Rabu sore, maka besoknya hari Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari berikutnya sekolah pun ditutup, sehingga kemudian dilanjutkan dengan proses daring. Nah, rekan-rekan sekalian, begitulah kondisi pendidikan kita yang mana pendidikan kita khususnya di Nusa Tenggara Barat, sekolah-sekolah kita hingga hari ini, ya, sebagian besar sekolah kita hari ini memang sedang melakukan simulasi tatap muka, khususnya di zona-zona oranye, seperti Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, kemudian KSB mulai minggu ini, walaupun sebelumnya KSB zona kuning melakukan tatap muka, tapi minggu ini ya kami tutup sementara dan kami buka, dan kami tutup sementara untuk melakukan simulasi karena status zona yang ada di KSB atau Sumbawa Barat turun menjadi zona oranye. Kemudian di Bima dan Bima, Dompu, Kota Bima semuanya kita hanya buka untuk melakukan simulasi. Bahkan hari ini ya salah satu sekolah kita, sekolah negeri kita yang besar di Kota Bima, kita tutup hari ini karena ada salah seorang peserta didiknya yang terindikasi atau sudah positif. Nah, zona-zona kuning yang kita buka misalnya Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, lalu kemudian Sumbawa. Itulah 3 zona kuning yang kita buka, berikan kesempatan untuk melakukan layanan tatap muka. Nah, rekan-rekan sekalian, teman-teman yang berbahagia, dengan kondisi ini, maka tentu ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa bagi guru-guru kita. Ya, guru-guru kita mengalami tantangan yang luar biasa, di mana mereka punya kewajiban di satu sisi untuk memberikan layanan kepada anak-anak kita. Sementara di sisi lain, ya, kondisi yang ada tidak memungkinkan para guru kita untuk melakukan atau memberikan layanan secara optimal. Maka yang terjadi adalah para guru kita harus memberikan layanan secara online. Cuma masalah yang kita hadapi adalah tidak semua guru kita memiliki keterampilan. Tidak semua guru kita memiliki skill yang cukup untuk bisa mengupdate dirinya sehingga mampu memberikan layanan terbaik kepada anak-anak kita. Ya, guru-guru kita memang banyak yang hebat, tapi tidak sedikit juga guru-guru kita yang tidak sanggup untuk memberikan layanan secara online. Ini tentu mungkin karena faktor
ya faktor usia, barangkali sudah jelang pensiun, ada juga karena faktor mentalitas, di mana barangkali ada juga guru-guru kita yang malas belajar, dan juga mungkin disebabkan faktor-faktor lainnya, pandangan hidup dan seterusnya, ya itu semua, ya baik faktor internal maupun eksternal, ini menyebabkan para guru kita, ya menjadi terhambat untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada anak-anak kita, ya padahal, ya kondisi yang ada saat ini menuntut para guru kita sepenuhnya untuk memberikan layanan secara online. Nah, beberapa waktu lalu kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan layanan ya. Kami membuka survei yang waktu itu sekedar ingin mengetahui kondisi para guru dan kami juga ingin mengetahui kondisi anak-anak. Ya, salah satunya adalah kami ingin mengetahui seberapa besar guru-guru kita yang sanggup mengajar secara online dan sanggup dan atau kurang sanggup mengajar secara online. Maka dari hasil survei kecil-kecilan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan waktu itu ditemukan ternyata cukup banyak guru-guru kita yang sanggup yang tidak sanggup mengajar atau memberikan layanan secara online ya. Ada 338 guru yang tersebar di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di jenjang SMA, SMK, SLB, ini cukup memprihatinkan karena hampir ya 338 itu adalah jumlah yang cukup besar, di mana guru-guru kita ini ya tidak bisa atau gaptek, ya mereka tidak bisa mengajar dengan baik, mereka tidak bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk memberikan layanan. Bayangkan ya satu guru bisa menghandle ya puluhan bahkan ratusan siswa. Kalau ratusan guru, ya bisa dibayangkan berapa ribu anak-anak kita yang tidak akan bisa terlayani dengan baik, ya dengan jumlah angka yang sangat besar tersebut. Maka tentu ini menjadi salah satu catatan pemerintah kita. Ya nanti Dinas Pendidikan bekerja sama dengan LPMP untuk mencoba membuat terobosan-terobosan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya beberapa hal yang kami tanyakan kepada para kepala sekolah, mengapa guru-guru kita ini memiliki masalah seperti ini. Maka sebagian kepala sekolah menjelaskan bahwa itu memang dari berbagai latar belakang ya. Ada guru-guru kita yang memang tidak punya skill disebabkan karena mentalitas, malas dan seterusnya dan hal ini tentu harus menjadi catatan bersama. Jangan sampai kemudian kita berprofesi sebagai guru tapi kemudian tidak sanggup menjalankan profesi tersebut dengan baik. Ada juga guru-guru kita karena faktor usia sudah cukup senior barangkali mungkin agak berat, agak susah untuk bisa mengayunkan langkah kakinya ya bersamaan dengan perkembangan zaman yang ada. Ada juga guru-guru kita yang berpikir karena sebentar lagi mau pensiun, 2-3 tahun. Tapi ingat, ya rekan-rekan sekalian, 2-3 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. 2-3 tahun itu kalau kita memberikan layanan terbaik kita, maka akan ada ratusan murid-murid kita, siswa-siswa kita yang akan terlayani dengan baik bila kita ingin belajar. Karenanya tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya bagi rekan-rekan guru yang masih harus belajar, silakan ya gunakan teknologi. Ya sekarang HP sudah bisa mengakses internet, bisa belajar melalui YouTube atau bahkan ya mari kita ya, hadiri acara-acara webinar, acara-acara pelatihan. Bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui rumah belajarnya. Sekarang ini sudah ada duta rumah belajar yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ada puluhan mereka jumlahnya. Kemudian ada sahabat rumah belajar. Mereka juga jumlahnya cukup banyak ya. Ada puluhan kita punya duta rumah belajar dan juga sahabat rumah belajar yang memberikan layanan atau fasilitas pembelajaran TIK secara gratis, secara cuma-cuma. Jadi Bapak Ibu tidak perlu harus datang mencari tempat untuk belajar, mengeluarkan biaya untuk keperluan itu. Asalkan punya keinginan, ikuti webinar mereka, insya Allah mereka bisa melayani. Kalau misalnya tidak sanggup mengikuti pelajaran, barangkali mungkin bisa dengan menjapri ya salah satu ya konsultasi dan seterusnya. Dan saya yakin juga di masing-masing sekolah ya banyak guru-guru kita juga yang punya kemampuan yang tidak kalah ya dengan para sahabat belajar, sahabat rumah belajar, dengan duta rumah belajar. Mereka di sekolah-sekolah barangkali
Ya, itu rekan kerja kita di sekolah, bisa kita datangi. Halo. Kemudian bisa juga kita ya, kita datangi mereka dan juga ya kita konsultasi dengan mereka ya untuk mendapatkan layanan khusus gitu ya. Jadi ini di hasil yang kami dapatkan ya dari 338 guru yang tidak sanggup mengajar secara apa menggunakan teknologi, semuanya tersebar ada di seluruh Nusa Tenggara Barat. Oke, khususnya di jenjang SMA, SMK, dan SLB. Kemudian berdasarkan ini, ya rekan-rekan sekalian, apa yang sebenarnya diharapkan oleh para peserta didik kita terhadap para gurunya? Hasil survei yang baru-baru ini yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat menunjukkan bahwa ada beberapa top hal-hal yang penting yang diharapkan oleh para murid kita, ya. Yang pertama, ya, mereka berharap anak-anak kita, siswa-siswi kita berharap supaya tidak terlalu banyak tugas diberikan di masa ini, ya. Bahkan terakhir kemarin kita mendengar berita di Sulawesi Selatan ada salah seorang siswi SMA, ya, melakukan bunuh diri disebabkan karena tekanan yang luar biasa, tugas-tugas yang diberikan terlalu banyak dan tugas-tugas tersebut tidak ada kanalnya, tidak ada penyelesaiannya. Ya, barangkali orang tua juga tidak sanggup mendampingi, guru-guru juga mungkin ketika dihubungi juga mungkin barangkali agak susah karena terlalu banyaknya yang harus dilayani. Ya, atau mungkin juga karena faktor si anak yang agak introvert barangkali, tertutup dan sulit untuk bisa mengekspresikan masalah-masalahnya kepada para guru. Sehingga kemudian barangkali anak tersebut akhirnya mengambil jalan pintas yang dianggapnya, yang dikiranya itu adalah jalan terbaik, yaitu dengan melakukan bunuh diri. Ya, na'udzubillah, mudah-mudahan jangan sampai ada anak-anak kita di Nusa Tenggara Barat ini bunuh diri gara-gara ya gara-gara mereka stres atau adanya tekanan-tekanan. Ya, kita berharap supaya guru-guru kita ya tidak hanya melakukan pengajaran, tidak hanya memberikan tugas. Jadi ini hasil survei Kementerian Pendidikan 3 bulan pertama ketika COVID ini mewabah menunjukkan bahwa hampir 80% dari guru-guru kita mengajar dengan model penugasan. Jadi mengajar yang mereka memaknai mengajar itu dengan memberikan tugas. Jadi alangkah besarnya ya persentase guru-guru kita yang hanya ya menghadapi siswa-siswi dengan memberikan tugas. Jadi tugas. Jadi masuk ke ruang webinar atau masuk ke ruang belajar, baik Google Classroom mungkin atau Zoom atau mungkin lewat grup-grup WA, mereka masuk di grup itu bersama siswa-siswi mereka, lalu kemudian mengajak anak-anak belajar, tapi kemudian mengajarkan materi dengan memberikan tugas. Ini yang perlu dihindari. Padahal memberikan tugas itu tidak mesti harus dengan memberikan tugas, ya. Jadi menugaskan siswa, ya, tidak mesti harus dengan membuat anak stres, ya. Caranya gimana? Caranya cukup. Jadi kementerian sebenarnya melalui SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 itu di sana juga dijelaskan bahwa materi-materi yang diberikan oleh para guru kita tidak seharusnya menjadikan target kurikulum sebagai target utama. Tetapi bagaimana anak-anak bisa belajar secara maksimal ya dengan cara mengintegrasikan materi-materi sesuai dengan bidangnya masing-masing dan kemudian ada link, ada titik pertemuan antara materi yang disampaikan dengan kondisi COVID. Ya, misalnya kalau guru bahasa Inggris, misalnya materi reading, saya yakin akan sangat relevan ya materi reading diberikan kepada anak-anak, tapi semuanya berkaitan ya materi-materi tentang COVID. Ya, banyak sekali bisa di copy paste di internet, kemudian disesuaikan ya dengan kosakata anak-anak, materi-materi yang sederhana, ditampilkan materi itu, kemudian materi reading bisa dieksplorasi dengan penugasan-penugasan. Misalnya, silakan cari gejala-gejala yang ada di lingkungan. Coba amati kondisi dari keluarga kalian, ya. Jelaskan. Barangkali seperti itu tugas-tugas yang bisa diberikan sehingga kemudian anak-anak kita tidak stres. Bahkan ekspresi dari tekanan anak-anak di Nusa Tenggara Barat ini juga, kami juga menemukan bahwa ya ratusan anak-anak kita yang menikah di usia dini. Ya, kami di Dinas Pendidikan kemarin juga menemukan ada hampir 150 anak menikah dalam rentang waktu yang singkat ini.
Ya, mereka menikah pada kelas 10, kelas 11, bahkan kelas 12 juga. Ya, dan mereka menikah pada masa pandemi ini. Ya, walaupun banyak yang mempertanyakan, barangkali menikahnya itu juga itu adalah suatu hal yang lumrah. Walaupun tidak di masa pandemi, barangkali mereka tidak akan menikah. Betul, bisa dijawab dan itu boleh jadi. Tetapi, ya, bila dibandingkan, ya, angka pernikahan anak-anak kita sebelum-sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya dengan tahun di masa pandemi ini terjadi, maka angka pernikahan usia dini di masa remaja ini sangat-sangat tinggi. Bahkan kami dengan dinas yang lain, DP3A, P2KB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, menemukan angka sampai 600 anak-anak kita ya, menikah pada usia SMP dan SMA. Saya kira itu barangkali pemaparan kami. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan dengan baik. Diskusi. Okay. Thank you very much. Jazakallah khair, Pak Budi. You've already delivered very nice and very good topic, especially for all teachers, students, and stakeholder in secondary school. Next. Will be the second speaker delivered by Dr. Nalu Ari Irawan, MPD, about tantangan dan peluang pembelajaran daring di masa pandemi 19. Pak Dr. Ari, you might take the floor, please. Insyaallah, 10 or 12 to 12 minutes. Time is yours. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check. Can you copy my voice? Ya, Pak. Okay. Bisa kami dengar, Pak. Okay, thank you. Good morning, everybody. Welcome to our webinar. This is very interesting. Interesting topic, yeah, that we have tried to explore today about learning from home during the pandemic of COVID-19. I will give a very brief speech about this issue. Let me first explain you the background of my presentation. Yeah. Dibuka PowerPoint-nya? PowerPoint sudah di panitia. Panitia share screen. Oh, bisa ya? Oke. Okay. Share screen. Sudah dibuka dulu PowerPoint-nya? Sudah. Share screen. Application window. Oke. Okay. Share. Oke, survei belajar dari rumah untuk anak berkebutuhan khusus. This is the title of my presentation. Saya fokus pada anak with special needs. Ya. Kenapa saya lebih memilih tema ini? Pertama, saya memiliki kegiatan riset yang sudah selesai terkait hal ini. Dan untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada program inovasi pemerintah Australia yang sudah mendanai kegiatan riset ini, kemudian pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Bima, dan Kementerian Agama Lombok Tengah dan Kementerian Agama di Bima, dan kepala sekolah serta jajaran guru serta orang tua wali murid di dua kabupaten tersebut. Oke, dasar riset ini sebenarnya adalah kita sudah menerima dan membaca surat edaran tadi. Pak Purni sudah jelaskan secara cepat tentang apa itu, bagaimana sikap kebijakan BDR. Sebenarnya dasarnya adalah surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 tentang kebijakan belajar dari rumah. Kemudian diatur di dalamnya itu, di surat edaran itu salah satunya yaitu tentang bagaimana belajar dari rumah itu. Pada butir terakhir BDR, fungsi sekolah sebagai ruang belajar, mendorong keterlibatan, dan seterusnya. Oke, okay. Saya mungkin akan fokus langsung kepada soal
permasalahan DDR. Berbagai variabel permasalahan itu sangat kompleks. Ya. DDR itu merupakan hal yang sama sekali baru untuk dunia pendidikan kita. Bahkan tidak pernah kita lakukan sebelumnya dalam skala nasional semacam yang dihadapi beberapa bulan terakhir. Begitu variasi latar belakang siswa kita, kemudian latar belakang agam, sehingga BDR ini turun dari Jakarta, kemudian berlaku di hampir ke seluruh sekolah-sekolah di desa-desa. Tentu cara menyikapinya akan, kemudian dari keseluruhan karakteristik siswa yang dibelajar, ada satu kategori yang lebih riskan pengalaman belajar yang tidak optimal, yaitu mereka anak-anak yang punya gangguan disabilitas, kemudian punya kesulitan belajar. Dalam hal ini mereka dalam kondisi normal pun mereka harusnya mereka mendapat perlakuan khusus. Namun dalam BDR hari ini kita akan lihat bagaimana pemerintah melihat mereka dalam konteks pembelajaran belajar dari rumah. Oke, ada 7 setidaknya ini dilakukan dan ini sudah kita jadikan bahan bacaan sebelum menyusun instrumen dan seterusnya. Kemudian ada fokusnya ada 5 ya dari survei itu. Pertama, pemahaman apa itu BDR, ya. Kemudian prosesnya bagaimana, keberhasilannya seperti apa, tantangan dan harapannya. Nah, tadi saya sebutkan di 2 sekolah yang menjadi sumber data di Lombok Tengah dan Kabupaten Bima. Kemudian subjek kajian adalah ada 3 klaster, tapi sebenarnya mereka ada dinas orang-orang birokrasi pendidikan, kemudian ada pengawas pendidikan, ada kepala sekolah, ada guru, dan ada juga orang tua atau wali. Survei dilakukan antara bulan Mei sampai bulan Juni, ya. Kemudian metodologi yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan. Jadi ada 31 subfokus yang diteliti dari 5 fokus tadi. Oke. Kami mendapatkan 26 orang responden dari Lombok Tengah, 21 responden dari Kabupaten Bima. Bagaimana hasilnya? Dari klaster 1, birokrat pendidikan, pengawas, dan kepala sekolah, menurut mereka kebijakan ini, khususnya untuk ABK, itu tidak ada secara khusus. Karena BDR itu diatur secara umum. Jadi, tidak ada penghususan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian sosialisasi kebijakannya melalui saluran resmi dan saluran tidak resmi seperti media sosial, kemudian ada surat-surat dinas dan seterusnya. Kemudian tidak ada petunjuk teknis sebagai acuan pelaksanaan sehingga keputusan-keputusan teknis itu berdasarkan hasil survei ini lebih ditonjolkan pada sisi guru, bahkan sekolah pun tidak terlalu banyak melakukan intervensi. Sehingga antara guru satu dan guru lain mungkin ada kesamaan dan ada perbedaan yang cukup signifikan. Antara satu sekolah dengan sekolah lain juga berbeda signifikan karena dinas tidak melakukan langkah-langkah cepat dalam memberikan instruksi yang jelas kepada jajaran sekolah dan pengelola sekolah dan sehingga bisa seragam itu perintah-perintah instruksinya. Kemudian tidak ada fasilitas khusus, ya. Tidak ada dukungan khusus. Kemudian masih sama ya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang digunakan oleh guru baik ketika BDR maupun situasi normal untuk anak berkebutuhan khusus. Tapi alat peralatan belajarnya tidak tersedia. Kemudian alat ukur evaluasi belajar itu cenderung normatif
dan kualitatif. Ya. BDR terlaksana sesuai interpretasi di tingkat guru. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kemudian kapasitas SDM kita belum mampu memenuhi kebutuhan BDR untuk anak berkebutuhan khusus. Ya. Kemudian adanya kewajiban guru melapor kepala sekolah dan pengawas, kepala sekolah melapor ke pihak dinas, tapi tidak terstruktur. Ya. Kebanyakan itu hanya laporan, saya bilang laporan tidak formal karena dikirim hanya melalui saluran WhatsApp dan seterusnya, tidak melalui dokumen-dokumen resmi. Kemudian monitoring kunjungan ke sekolah-sekolah itu tidak berubah, namun jadwal dan waktunya disesuaikan dengan kondisi. Pelibatan orang tua sudah dikomunikasikan, namun tanggapan dan implementasinya sangat beragam. Kemudian secara normatif dianggap berhasil menurut birokrat, ya, klaster 1 ini, dengan adanya kegiatan belajar meskipun sangat terbatas. Namun ini yang kami coba pertanyakan, apa indikator yang digunakan ketika menyatakan keberhasilan. Ternyata pihak dinas ya, menyatakan bahwa sangat jauh dari dari paradigma pendidikan belajar gitu ya di kelas. Yang beliau maksud dengan keberhasilan apa? Tidak ada murid kena COVID misalnya, tapi itu pun tidak jelas instrumen alat ukurnya ya. Kemudian potensi penyebaran penyakit bisa dicegah, itu juga tidak jelas alat ukurnya, sehingga subjektif sekali untuk menyatakan ini berhasil atau tidak. Kemudian dari klaster guru dan orang tua, menurut dua pihak ini, guru dan orang tua, kebijakan BDR untuk ABK itu diakui umum sekali dan tidak ada kekhususan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian sosialisasinya itu berbeda-beda yang diterima orang tua yang kami survei itu, ada yang dapat surat membaca, ada yang tidak tahu sama sekali, ada kemudian yang hanya diberitahu anaknya, dan ada yang diberitahu tetangga dan kerabatnya. Jadi tidak salurannya tidak sama ya penerimaannya. Kemudian petunjuk teknis, guru menyatakan tidak ada, apalagi orang tua ya, mereka tidak sama sekali tidak punya pedoman teknis ya, selama mendampingi anak belajar dari rumah itu. Bisa dibayangkan mereka meraba-raba tiba-tiba menjadi guru ya, karena tidak ada pedoman teknisnya. Kemudian orang tua dan guru cenderung sepakat bahwa tidak ada dukungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Kemudian guru menyatakan RPP mengikuti RPP sebelum pandemi. Ya. Di lingkungan Kemenak diberlakukan kurikulum darurat. Oke, jam belajar ini variannya ya, 0,5 jam gitu ya. Ada yang 1-2 jam. Orang tua ada yang menyebut setengah jam sampai dengan 1 jam. Namun ada orang tua yang menyatakan tidak pernah belajar anaknya selama pandemi ini sama sekali. Kemudian materi, silabus, kurikulum tidak ada yang dikhususkan. Ya. Kemudian evaluasi pembelajaran, guru menjawab beragam, tidak terjadi kegiatan belajar, ya. Murid hanya diajak bermain, KBM terjadi namun tidak lancar. Fasilitas khusus tidak ada. Ya. Oke, implementasinya, ketika guru ditanya bagaimana implementasinya, guru menjawab bahwa semua telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dinas. Kemudian pelaksanaan BDR menitik beratkan pada peran orang tua tidak berjalan. Ya. Karena macam-macam ya, ada memang yang tidak sama orang tuanya, nah ini ada yang tinggal sama anak papu ya, sama papunya, ada yang ditinggal ke sawah atau ditinggal berdagang, sehingga anak-anaknya tidak ada yang mendampingi di rumah pada saat jam-jam produktif belajar itu. Sehingga harapan tentang peran serta orang tua tidak tercapai. Kemudian kapasitas sumber daya, para guru menjawab mampu kalau tugasnya sederhana, seperti memberi tugas mandiri, menerima dan memeriksa itu. Jadi pekerjaannya itu tidak ada interaksi, kalau yang begini ya, interaksi langsung hanya memberi tugas, kemudian mengerjakan. Beberapa guru menyatakan masih jauh dari harapan, ya, kemudian masih harus banyak belajar, sehingga ini mungkin Pak Purni bisa jadi pertimbangan tentang pengembangan kapasitas SDM-nya, kemudian mampu karena diberikan pelatihan, ada yang mampu. Nah, harusnya yang mampu ini bisa menularkan kepada yang lain. Kemudian
mampu namun belum maksimal. Ada yang merasa seperti itu. Ketika pertanyaan yang sama ditujukan pada orang tua, ya, ada yang jawab mampu, ada yang menjawab tidak mampu. Ya. Sebenarnya sudah kami kelompokkan alasan-alasan mengapa orang tua peran sertanya tidak efektif. Ya. Kemudian tuntasan belajar sebagai mekanisme guru menyatakannya ketuntasan tugas mandiri. Jadi sederhana sekali konsepnya adalah kalau tugas dikumpulkan maka ketuntasan belajar tercapai. Hanya begitu. Kemudian pengawasan pelaksanaan ya itu tadi ya pengiriman foto-foto kegiatan belajar kalau guru melakukan kunjungan home visit ya. Pelibatan orang tua, guru menekankan pentingnya peran orang tua. Namun orang tua cenderung tidak menjalani perannya dengan efektif. Kemudian ya tadi ya tugas mandiri, kemudian tantangan terbesar adalah itu ya tidak siswa kadang merasa bahkan orang tuanya merasa anaknya sedang liburan bukan sedang sekolah ya. Jadi orang mendampingi anaknya pertama karena tidak sabar ya, sehingga sering marah-marah mukul-mukul anaknya. Kedua, anaknya lebih banyak bermain ketimbang mau belajar. Atau ada anak yang lebih milih ibunya sedangkan ibunya sedang repot ngurus adiknya dan seterusnya. Jadi tantangan-tantangan lokal domestik challenge-nya itu. Ketiga, anaknya sangat lamban memahami pelajaran ya. Keempat, orang tua merasa tidak memiliki kemampuan untuk mendampingi. Kelima, ketersediaan waktu untuk mendampingi atau membantu anak belajar ya. Ini menjadi tantangan orang tua dalam mendampingi anaknya belajar. Oke, ini mungkin harapannya bisa dititip lewat Pak Pur. Guru, orang tua bisa lebih kooperatif. Mungkin orang tua harus diedukasi, diberikan penguatan-penguatan. Ya. Karena kalau mengandalkan mereka, mereka harus diberdayakan juga. Para orang tua berharap agar guru lebih intens untuk berkunjung ke rumah. Ya. Tapi harapan dari guru dan orang tua itu sama, yaitu sekolah segera dibuka. Itu yang mereka bersepakat. Oke, kesimpulannya ini. Bahwa bencana atau mungkin akan terjadi lagi suatu saat dalam bentuk-bentuk yang lain sehingga kita memerlukan sistem pendidikan dalam konteks bencana ini mungkin yang harus dipikirkan oleh teman-teman di birokrasi yaitu bagaimana bencana itu tidak mengganggu atau walaupun dalam kondisi bencana pendidikan kita tetap berjalan sehingga kita tidak stagnan tertinggal dari bangsa-bangsa lain yang tentu lebih siap dengan sistem integrasi pendidikannya. Oke, di akhir kata saya ingin kutip Helen Keller mengatakan mungkin kalau kita sendiri kita hanya bisa lakukan hal yang sedikit sekali tapi kalau kita bersama-sama kita bisa memecahkan banyak persoalan. Terima kasih Pak Dr. Arief, saya kembalikan ke moderator. Pamit. Apa baru anu nih? Kita Dr. Lalu Arirawan very nice topic. Insyaallah this is very useful for all the participants and for us. Dr. Ari already did talk about peran teknologi dalam tantangan dan dalam pembelajaran daring masa pandemi. Thank you Pak Dr. Ari. The third speaker will be delivered by Dr. Jufri MPD. You might take the floor, Pak Dokter. Time is yours. Thank you. Thank you, Pak Dr. Arief. Insyaallah will be 10 to 12 minutes. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wakafah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Thank you. Pasca Sarjana Undikma Mataram, in this case Pak Dr. Arief. And thank you for all sections and all friends here supporting and accommodating the progress of this webinar.
I'm sitting here delivering the shifting learning paradigms beyond constructivism era. Believe me or not, we are under big change of life. Every sectors of human life today are changing from time to time, and the time itself is running and playing, becoming shorter and shorter and shorter, century by century, day by day, weeks by weeks. We are chasing the time. And of course, also determines our paradigms in social life, in this case, educational sector. The paradigms of learning from face-to-face teaching and learning in class, now, today, we have no choice and we have no way unless we are facing that we have to teach students from online or even called daring learning. It happens because we have been changing from four centuries, starting from the change of Industrial Revolution I and halaman kedua. Okay, the next. Yeah. Next. Yeah, okay. Industrial Revolution. We don't call it educational revolution now, but people call it Industrial Revolution. Many people raise questions. Why don't we call, because we are the practitioners of education, we can call it educational revolution. Education is belonging into social factors of human life. And Industrial Revolution, of course, surely changes the face and the fate, the sector, every aspect of human life, including social life. So, educational sectors must be facing also the changes of the revolution from four times changes, Industrial Revolution 1, 2, 3, and today we are facing Industrial Revolution 4.0. And the timing between the changes from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 is year by year, centuries by centuries is getting shorter. Yeah. If we learn from history that people invented, Industrial Revolution 1 because they invented a certain ways of mass production of human need, such as food, drinks, clothing, and so on. That is why it is called Industrial Revolution. And Industrial Revolution 1 was invented around 1700s. And another century, let's say 1800, and by the beginning of 1900, people invented Industrial Revolution 2.0, meaning the changes, the shift, and the development of human life has been upgraded from 1 to 2.0. This case was signed and was adapted by the invention of electricity for enhancing human life. It takes only one century to change from 1 to 2, Industrial Revolution 2. Under or below 100 years, within 40 to 50 years, changes happens again from 2.0 to 3.0, around 190 to 190 60, people invented computer, meaning all sectors of human life are affected by the invention of computer. But unlike computer today, still manual computation, manual
operation and so on. From 3-0 to 4-0, people or human being only took around 20 to 30 years to 4-0, the era of digitalization, meaning we are still learning under computer, we are still live using computer, but under the digitalization. That is why. Now, how ready we are, including our big institution, Undikma Mataram, is Undikma ready for facing this digitalization era, particularly for the concepts of higher learning to face the student from senior, junior, senior high school? Are we ready for facing this digitalization? And if it is not impossible, in a couple of, in a 5 or 10 or 20 years next, we are about to change into Industrial Revolution 5.0. It is not impossible. It is very possible that human life will dominate by digitalization era. And of course, this changes the way teachers, the way lecturers delivering knowledge, shortly the way we are teachers teaching the students. If we learn from history again, long ago, 10 or 20, 30 years ago, we learned, we adopted knowledge, we learned direct method of teaching, let's say English or other subjects of teaching. We are learning by adopting long ago. And today we are learning by producing. We are active producer in learning. And it is not impossible learning, meaning we are not using face-to-face learning again, and we are already okay. Yeah, because not English participant. Thank you, Badab. Again, it is not possible, jadi tidak mustahil dalam 5-10 tahun ke depan bis lagi menjadi zaman yang lebih canggih. Dan kita sudah memulainya ditandai dengan penemuan daripada COVID-19. Artinya mau enggak mau manusia harus menjauh satu dari yang lain, terutama kita guru, dosen dalam menyampaikan knowledge atau ilmu pengetahuan. Nah, tentunya ini dituntut navigasi yang lebih canggih daripada pembelajar itu sendiri. Dan ini akan menuntut kemampuan daripada pengajar lebih canggih. Artinya, jika masih ada guru atau pembelajar atau pengajar next yang belum menerima digitalization era, maka mereka akan tertinggal daripada adaptasi dengan situasi. Guru zaman sekarang dituntut untuk bagaimana mengadaptasi diri dengan teknologi, baik mulai Android, laptop, ataupun alat-alat sosial media yang lain. Saya persingkat saja. Oke. Okay. Satu lagi, Pak Dokter. Mana dia? Kesimpulannya adalah skill yang needed by teachers yang masih pada era revolusi industri 4.0 adalah guru harus bisa di sini, halaman 14, Bapak. Next. Record and edit audio clips. Saya tidak, artinya saya jujur saja, banyak masih guru kita, entah itu di level sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan perguruan tinggi, yang masih belum bisa mengedit video. Nah, era 4.0 ini membutuhkan guru mampu mengedit video untuk menjadi media pembelajaran. Bahkan audio clips atau suara yang digunakan oleh guru atau dosen dalam membantu dirinya membentuk atau
membuat media pembelajaran. Iya, iya. Ya, create engaging video content. Ya, contoh Zoom. Atau kita di sini menggunakan Zoom ya. Nah, jangankan 10 tahun, 3 tahun lalu Zoom ini enggak ada. 3 tahun lalu Zoom ini enggak ada. Nah, sekarang sangat benar. Artinya skill guru juga harus shift, must be shifted from manual skills into digitalization skill atau digitalized skill. Artinya guru yang tidak bisa operasi Zoom, ya sudah enggak bisa ngajar. Dosen yang tidak bisa menggunakan media pembelajaran online daring sudah akan stuck. Tidak bisa bagaimana memberikan presensi atau bagaimana memberikan ujian atau materi kepada mahasiswa yang bersangkutan. Dan membuat engaging content, artinya bagaimana seorang guru atau pengajar bisa membuat media pembelajaran yang lebih menarik interface-nya. Contoh penggunaan PowerPoint yang selama ini masih mentah saja. Jadi kita hanya guru zaman sekarang dituntut bagaimana bisa membuat media pembelajaran seperti PowerPoint untuk lebih menarik. Karena siswa dan mahasiswa kita sekarang sedang dihadapi dengan zaman yang multi dimensi. Jadi multi warna sehingga mereka tidak terbiasa dengan satu interface, satu color, satu warna. Jadi makanya kita harus melayani mereka dengan multi dimensi tersebut. Portofolio dan non-traditional quiz. Bagaimana seorang guru atau pengajar mampu mengadaptasikan diri dengan kemajuan digitalisasi zaman sekarang, sehingga kita bisa mampu untuk menyampaikan materi-materi daripada ilmu pengetahuan kepada para siswa dan mahasiswa. Saya kira cukup Pak Dr. Ari, presentasi saya 10 menit sudah cukup. Thank you everyone. Okay, thank you Pak Ustadz Dr. Jupri MPD. Very nice topic, and this talk about high technology, alias high tech. In industrial era 4.0. So all teachers, participants, should be use the technology to deliver, save their topic or subject or course. Thank you, Dr. Jupri. The next or the last speaker will be delivered by Dr. Hairazi MPD. But Dr. Hairazi will talk about a strategy and adaptation of teaching and learning during pandemic 19. Okay, just wait a moment. But Dr. Hairazi is still preparing to join the meeting. Well, while waiting for the last speaker, we have only three questions. Okay, we flow only three questions for all the participants. You may ask the questions for all the speakers. Okay, I think, yeah. You raise your hand. Okay, might take the floor. Raise hand button. Use raise hand button. Virtually questions. Okay, any questions? Pak Dokter. Okay, Pak Dokter Hairazi are coming. Are you ready, Pak Dokter? Yeah. Yeah.
Can I share my screen? Yes. All right. Okay, let's wait the technical setting for a moment. Yes. Nanti pertanyaan. Sebentar aja. Bersama dengan Andi. Pak Dr. Ari ya. Ya, di Pak Dr. Ari. Pak Dr. Hairazi, are you ready? Yes, thank you. Okay, well, Pak Dr. Hairazi, you may take the floor, please. Pak Dr. Arif, why my screen? Share screen? Okay, let's wait for the technical setting. Yeah. Yeah, in my screen you are sharing the screen, but I do not see my slide. In this studio, your screen already. Yes, in my screen. Yeah. Here yes. Written, you are sharing the screen, but I do not see my slide here. You only just see the slide out of the screen because we already see your screen. It's already you. Yeah, it's already. So okay. Up, yes. So do you see my screen now? Yes, already. Okay, keep going. Okay, can I start? Yes. Thank you for the chance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Can you copy my? Okay. Masker, Pak Doktor. Good morning, everyone. Thank you so much for the chance today. I would like to present my topic, but actually Dr. Arif gave me interesting topic about English language teaching and learning. But today I would like to describe my slide, my topic slightly different. So Dr. Jupri has presented about 4.0 revolusi industri 4.0. And actually I'm going to relate my slide, my topic today in technology and then in English language teaching later. But my big question here is, can technology increase student language proficiency? So to answer this question, can be yes, can be no, can be maybe. So it depends on the teacher's experience using online learning. The outline of my presentation include technology and language learning process. Technology is massive today. And here I would like to describe about online learning. Challenges of online learning, challenges of teaching material, and the last one, later I will discuss about learning tool for assignment submission. This is sometimes very crucial thing for teacher in using online learning. And the second part of my presentation, as my outline today, is about language learning strategy. A strategy here, in some references, you can interchange this term language learning technique or sometime using language learning method, approach and model. But the main point in language learning strategy using online learning, I would like to discuss later about language nutrition or language input, language process. And the last one, I would
discuss about language use in online learning. Before I'm going to explain more detail about English language teaching strategy, I'm going to define what is the online learning first. Online learning here is education that takes place over the internet. It is often referred to as e-learning or electronic learning. However, online learning is just one type of distant learning. So the umbrella term for any learning that takes place across distance is not in traditional classroom. So the underline of online learning is about internet, as Dr. Jupri presented previously. Another definition of online learning. In some article, online learning the same as virtual learning. Another expert say also, online learning is relating to the non-existence of a physical classroom, flexible schedule, and reduced personal interaction. Online taking courses without attending a brick and mortar school or university. Instead, online students and teachers interact over the internet. Again, online learning is about internet. As Department of Education, online learning is learning that is undertaken on computer by means of the internet. So the challenges of online learning for the English teacher or English lecturer, online learning today has become an essential platform in education because online learning offers possibilities for teacher and student across the curriculum. The English teacher can manage their teaching material according to the student need. And also, online learning or electronic learning can be used to create engagement. So this case was proven by some research using task-based learning in online learning. So online learning can also improve student motivation and student engagement. In addition, online learning can be designed to see student personalization. When the teacher apply a method in their teaching classroom, for example, using online learning, so the teacher can see the student characteristic, which student can operate the online platform, for example, and the teacher can see which one is which student become active learners and so on. And online learning can be used to provide students with timely feedback. It is depend on the teacher how they manage their teaching material in the, for example, in the Google Classroom on the Moodle, and then they can manage the student assignment, and the teacher can give direct feedback or timely feedback. So the online learning in this case is very useful for teacher to deliver their teaching material. Pak Dr. Arif, can you see my slide? Hello, everyone? No, sir. No slide. Hello, sir. Hello. No slide. No. Nothing. Yeah. Lost. We couldn't see it. Wait. Yeah, here we go. Yeah. Okay, thank you. The useful of online learning
that some studies show online learning is very effective for delivering teaching material for the English teacher. But many research studies also show that the integrate ICT into education has been problematic and difficult for English teacher. Why? Some research like Hubras, Hidayati, and me at all, Ajis and Hunawadi illustrate that the integration of technology into teaching three aspects. The first one is about teachers' technology skill. And the second one, teachers' technology beliefs. And the last one is teacher perceived technology barriers. So this case make student do not really enjoy the online learning activities. So the teacher's technology skill here refer to what extent teacher can utilize available learning tool for their teaching and learning. So very crucial thing about teacher's technology skill. It's depend on the teacher role in online learning. And the second one is teacher technology beliefs. It's relating to limited effort to integrate useful learning tool. Maybe because teachers do not know how to operate the technology or learning tools, or they do not understand how they make teaching materials in online form. It's different when the teacher create teaching material offline and online learning. And the last one, the problem for the English teacher is teachers willing, perceived technology, I mean. Perceived technology here relate to teaching's willing or teaching ability meaningfully. For example, when English teacher membelajarkan public speaking, for example, using WhatsApp. WhatsApp is one of learning tool, but sometimes is it not appropriate for teaching public speaking using WhatsApp devices? So this is about teacher perceived technology, how to use the learning tool in their teaching classroom practice. So the three aspects of teacher's problem in online learning here, you can see the Renandia articles, and also some Asia Tefl article, I think, in one volume, discuss about challenges for teachers in using online learning. So the challenges for students in using online learning. This aspect I have collected based on some article. The first one, challenges for student like tend to cheat, because in online learning, you cannot manage your the student role, the student activity, because the student work from home. And also sometimes students do not share the screen video when the teacher use Google Meet, for example, or Zoom, for example. And we cannot control the student activity in their home. So the challenges for student here is tend to cheat. And the second, limited social character, limited signal, indefinite time to learn, lack of technology knowledge. Ini juga the same thing that a student face in online learning. Sometimes student also face lack of technology knowledge or technology skill. I think you can see the challenges for students in online learning, like slow connection. It is very common problem for students and teachers using online learning. And also, we face some challenges for teaching material. The teachers forget to
forget setting their teaching material in online perspective. Because of this, English teacher provide a student with uninteresting videos and no animation and so on. That makes students do not have interest to join in the teaching and learning process. Sorry, batuk. And the next about media to deliver material. Detail and clear teaching pace. Is it also some problematic for teachers when they apply, for example, text-based model, text-based instructional model, or content-based instructional model, and so on? Because some teaching method should should be applied in order, like the first phase or the first step, and the second step, and the third step, and so on. So in each step has a different teaching material. So the teacher should care about the teaching, what is teaching materials, and how to manage their learning material in order. The second in teaching material, the teacher's problem come from assessment strategy. Sometimes students in online learning, but the teacher using a presentation technique, just see the student language proficiency, and the student asks to present some topic in front of using Google Meet, for example, and so on. This is one of the assessment strategy. And sometimes using portfolio and written tests. Written tests in online learning is very effective. For example, in Moodle platform, the student can write what they want when the teacher provide for them some topic. So is it very that I conducted in my research using online learning to improve student writing skill is very effective. And some learning tool for assignment submission. Hello, Pak Doktor. Yeah. Would you like to give your concludes? Okay. The learning tool here. Still have one more minute. Learning tools like Google Drive, YouTube, quizzes at Moodle, email, Google Classroom, and WhatsApp. And the common learning tool for delivering material used by English teacher, and not English teacher, but English lecturer, like at Moodle, email, and WhatsApp. So you can see the learning for the delivering material. In language learning strategies, I think this is very common method in online learning. Like cooperative learning is very effective for the teachers to improve to make student active learners. And authentic learning and flipped learning. I think flipped learning is very face-to-face learning, the combination between face-to-face learning and online learning. So here the problem of English language teaching strategy is depend on three aspects: language nutrition, or language input, language use, and language processing. So what is language nutrition? I think it's depend on the teacher when they they provide student with a lot listening activities. I think students learn from listening activities. They learn from speaking activities, reading activities, and writing. So is it very crucial thing for student to improve their language input? And then the second language processing. The assessing processing, I think the most very important for student is noticing. Noticing here, notice language features that they do not understand, for example, like vocabulary, grammar, patterns,
spelling, pronunciation, etc. It is not easy in online learning. And also, again and again, I think students should practice more and more, again and again, I mean. And the last one is language use. Language use relate to about after student get acquired language input, and then they can process the language that they are that they acquire, and the student can learn, can use in reading activities, and then the student can able to speak, listening and writing. I think can the student can improve their vocabulary because of language use. I think language use can improve like fluency, accuracy, and complexity. Complexity is mean here like grammatical complexity. So here my question, I come again to big question. Can technology improve language proficiency? I think that I thought previously, it's depend on the teacher, the English teacher technology skill, and then the teacher's perceived technology and the teacher's technology beliefs. I think that's all my presentation. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All right, Pak Dr. Hairazi. Good. Thank you very much for this topic. Perhaps this is very useful for all the participants and for us, inshallah. This is the last and the end of the speakers. Now we are going to the next sessions. The next session is we let all the participants to take part by asking questions. We floor only 10 questions for all the participants. If there are no clear from the speakers, no clear the topic delivered by all four speakers, you have only 10 questions for all speaker. You may take the floor. Raise your hand. Alwan Habi. Yeah, Alwan Hadi. Please. Time is yours. Okay, sir. Are yes. You listening? Okay. Like in this Alwan? Webinar, the title. Okay, sir. Yes. Okay, in this meeting online or tantangan pembelajaran jarak jauh daring di masa pandemic. During in the pandemic, so many students whose homes in remote areas have difficulty with signal. So what is the solution, or give me a solution, sir, so that learning is not obstructed during this pandemic? Okay, I got the point. Okay, Alwan. Okay, thank you, Alwan, for your questions. Alwan's questions about hello, sir. Learning problems. Learning problems. He got problems or errors, I think, technical errors during learning process. So is there any what is it solution to overcome the problems? I think this is very classical problems in this era. Ini nanti langsung dijawab ya, directly answer ya. Firstly, Pak Apurni, would you please your idea? Yeah. Terima kasih, Mas Alwan Hadi.
pertanyaan yang saya kira juga mungkin mengandung harapan bahwa masalah sinyal adalah masalah yang menyangkut klasik. Tidak hanya satu dua orang, tapi ini menyangkut seluruhnya ya. Tidak hanya orang tua, tidak hanya siswa di level sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan mereka yang mahasiswa di perguruan tinggi juga memiliki masalah yang sama, yaitu masalah keterbatasan sinyal dan seterusnya. Karenanya untuk menghadapi situasi seperti ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian membagi tipikal pembelajar sesuai dengan dan belajar, strategi belajar yang ada di sekolah juga dibagi. Ada yang dengan daring, yaitu sekolah-sekolah yang sanggup mengakses internet, kemudian siswa-siswa yang sanggup mengakses internet, mereka dilayani dengan proses daring itu, yaitu proses online. Ada juga yang harus dilakukan dengan cara luring, yaitu dengan cara offline, di mana siswa-siswi kita karena berbagai faktor tidak sanggup mengakses internet. Mungkin karena faktor ekonomi, tidak bisa beli kota, ada juga karena faktor geografis, rumahnya barangkali di atas bukit, di atas gunung, sehingga tidak punya sinyal di situ. Ada juga karena faktor-faktor lainnya. Ya, walaupun ada tinggal di kota, tapi barangkali mungkin tidak punya HP orang tuanya, dan faktor-faktor lain. Nah, untuk yang seperti ini, pemerintah kemudian menawarkan solusi luring, yaitu belajar tatap muka terbatas. Nah, kalau di Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan guru kunjung dikumpulkan dalam jumlah terbatas di rumah-rumah penduduk, barangkali maksimal 10 orang, itu khusus untuk melayani mereka yang tidak bisa dilayani secara daring atau secara online. Gurunya datang lalu kemudian memberikan penguatan. Gurunya datang lalu kemudian menjelaskan materi-materi pokok yang sifatnya esensial, yang kira-kira siswa menjadikan itu sebagai bekal untuk kemudian mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Ada juga siswa yang datang ke sekolah sekedar mengambil tugas lalu kemudian mereka pulang kembali. Atau cara-cara lainnya ya, yang jelas banyak sekali situasi-situasi yang menyulitkan para tenaga pendidik untuk memberikan layanan terbaik kepada anak-anak kita. Nah, saya kira ini masalah yang umum ya Pak Alwan, jadi mohon bisa dipahami. Kalau sekiranya masalahnya Pak Alwan adalah masalah kuota, ya ini adalah masalah semua ya, artinya di masa mahasiswa pun juga ya punya kendala, tidak sanggup mengakses internet, tidak bisa beli kuota, membeli kuota dan seterusnya, maka itu memang perlu ada solusi. Nah, kalau dari kementerian sendiri sekarang ini kementerian sudah mulai mendata nomor HP siswa, orang tua untuk dikirimkan paket internet. Ada juga untuk mahasiswa, dosen, dan semuanya saya kira itu dalam rangka untuk mengurangi beban yang ada pada orang tua dan juga guru kita, ya, termasuk dosen. Tujuannya dalam rangka untuk memberikan layanan yang terbaik dari pemerintah kepada ini ya, kepada sivitas akademika. Ya, mudah-mudahan nanti barangkali Pak Alwan bisa ini ya, bisa menjadi bagian ya. Kalaupun tidak bisa dilayani secara mendapatkan kuota gratis, barangkali mungkin cara tatap muka, walaupun tidak terus-menerus ya. Tentu tatap muka di daerah ini memang apalagi di sekitar Mataram adalah zona oranye, di mana tatap muka memang belum boleh 100%. Tapi kalau dilakukan sekali berkali satu terus akhirnya mungkin kombinasi antara dan lain itu adalah sesuatu yang barangkali menjadi solusi ya. Ketika materi tidak bisa disampaikan secara online, materi sulit atau materi tidak bisa dicerna dengan cara online, maka tatap muka menjadi salah satu cara terbaik ya, solusi, walaupun
tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Ya. Okay, thank you. It's good answer from Pak Purni. I think any idea from the other speakers, Pak Dr. Jubri, a minutes, Pak Dr. Herazi, Pak Dr. Lalu Ari. Yeah, I think clear enough because this is very classic problems then affected by all students and Dina Destari. Okay, this question is for all speaker. The first question, what is the essential strategy or technique that you apply in your teaching and learning English during pandemic COVID-19? This is the first question. I think the first question directly we answer. But Dr. Jubri, it's yours. Yeah. We cannot afford. We are living in the situation of COVID-19. Jadi, tentu saja perlukan shifting atau upgrading dan turunan naik dari tahap ke strategi apa? Tentunya strategi yang digunakan adalah strategi yang melatih siswa untuk navigasi di tengah lautan yang lepas. Shifting from practical to application. Artinya akan lebih banyak student centered learning. Student centered itu sudah di dalam bentuk pengarahan kemudian kuliah melalui online learning. Student centered lah yang akan memainkan peranan strateginya dalam mengarungi navigation learning. Mau nggak mau, memang kita hidup di bawah dunia digital itu dan dikasih COVID-19 dan tentunya kita sudah punya tameng untuk mengantisipasi situasi yaitu online. Kita tidak bisa mengatakan ini turunan atau dampak negatif dari sebuah COVID. Artinya adalah antisipasi manusia modern dalam mengatasi COVID-19 biar mahasiswa dan siswa kita tetap terus belajar, tetap terus mengakses materi dan media-media pembelajaran. Navigation artinya tidak bisa student center dibutuhkan parent aid atau help atau orang tua sehingga tidak bohong di rumah bahkan bisa juga ikut sekolah di rumah artinya student center itu di bawah pengarahan orang tua ya, di bawah pengarahan orang tua yang tentunya sudah berada di bawah ada sistem sistem di sini kita di Lombok, di NTT, di bawah di Fora yang sudah mengeluarkan pembelajaran daring dan luring. Yang sekolah dasar, sekolah menengah, ada fisikasi. Lombok, dan kendala sinyal misalnya yang ada di atas gunung, saya juga pernah melihat sering ke sekolah-sekolah, jadi siswa yang ada kuota, ya tidak sampai naik pohon, tapi mereka mencari bukit-bukit yang tinggi, ya betul. Pertama di belakang rumah saya, kebetulan saya dari Gunung Sari, jadi banyak gunung. Jadi mereka itu cari gundukan-gundukan, nah, lalu udah banyak motor, kelihatan di bawah, berarti di atas ada banyak siswa yang sedang cari sinyal. Jadi itu solusi, itu center, student centernya ya. Yeah. Jadi mereka jangan ada, di room terus ya. Ya, ada di sana beberapa strategi apa strateginya tetap student-centered learning. Tentunya di bawah bimbingan online dari seorang pelatih. Ini disebut era navigasi apa itu? Jadi navigation era untuk menangani serangan teknologi ini dalam dunia. Iya. Keharusan. Okay, thank you. It's very good idea and good answer from Pak Dr. Jubri. Thank you very much.
The second question I think is already answered. Yeah, how to use is one is a synonym what the strategy. Okay, the next questions maybe from mahasiswa magister, mahasiswa pasca, Pak Lalu Budi Karyawan, Pak Habibi, Pak Nur Komarudin. I will call you one by one if you don't ask any question. Please take a part. Oh, Pak Budi Karyawan. Okay. Yeah. Take the floor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Menyikapi pandemi ini, terlalu banyak versi yang kita dengar, ada yang mengatakan dia sebagai musibah, tetapi di sisi lain ada juga yang mengatakannya sebagai anugerah. Saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Jupri tadi, khususnya bahwa beliau mengatakan pandemi ini merupakan sebuah tantangan bagi kita, terutama yang menjadi tenaga pendidik di masa di era industri 4.0 ini. Kalau kita tidak imbangi dengan kemampuan kita bersinergi dengan teknologi itu, maka artinya guru-guru masa depan akan tertinggal. Nah, itu sisi positif daripada pandemi yang sedang kita hadapi. Tapi di sisi lain, satu tantangan pendidikan yang sedang kita hadapi saat ini adalah ketika kita berhadapan langsung saja dengan anak untuk mentransfer pengetahuan itu, alangkah susahnya. Alangkah susahnya kita langsung saja face to face dengan anak didik kita, kelihatannya agak susah mentransformasi ilmu pengetahuan. Apalagi kami belum menemukan ada solusi yang paling jitu. Mohon maaf. Dari paparan pertama sampai terakhir, kalau boleh kita dapatkan kesimpulannya sebagai seorang guru era 4.0 ini, kira-kira langkah apa yang paling efektif yang kita lakukan untuk mengkombinasikan dua permasalahan besar tadi, yaitu ketika kita bertemu saja kita terkenalan dengan susahnya mereka, apalagi ketika kita melakukan pembelajaran model daring seperti ini. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. The point is, Pak Budi Karyawan kombinasi atau dalam pengajaran offline or online strategi, itu bagian dari ini sebenarnya. Solusi salah satunya adalah apa yang sudah dibahas tadi sama Pak Purni, already talk, already discussed by Pak Purni, such a strategy you may do online learning or daring, and you may also do offline atau luring learning. Jadi offline itu another choice, yeah, to overcome the problems of
karyawan, we go point. Last two lagi. Okay, please raise hand button. Post the. You're from Zulki, please. Zulki, please. Zulfikri. Zulfikri. Oh, okay, thank you, Pak Zul. Yes. Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the opportunity giving to me. First, I would like to give appreciation, yeah, for the community for the webinar that have bring issue of study using daring and pandemic to discuss. Okay, right now. School and teaching doing studying process using different application. Some teacher using WhatsApp group, some teacher using Zoom, some teacher using Google Scholar. In the future, does the Ministry of Education have or will make a uniform studying application for all school in Indonesia as well in university? University already using model for the studying application. How about the school? I think that's enough our question. Okay, yes. Would you like to give your point of your questions? The point. What are you point, going to ask? What? The strategy. Which one is properly from those of the technology that might properly use teach and learning, whether from elementary to university or tertiary students. Okay, this is the point. Yeah, I think this is very clear point of view, because those of technology that you may choose, yeah, you may choose whatever you want. Depends on your own situation and condition. For example, you may use WhatsApp while Zoom classroom meeting and other what is it, technology, I think, good problems. So you may use sometimes Zoom, you may use sometimes WhatsApp. In my class also, for example, mostly use WhatsApp because the good problem is any technology they provide. So it depends on your condition, and to overcome those problems, of course, offline meeting sometimes we need to give a clear cut from those of topic that we are going to talk about. Enough, yes, any idea from Pak Purni? Ya, terima kasih Pak Dr. Arif. Jadi Pak Zul, Mas Zul, terkait dengan different platform
perbedaan-perbedaan platform yang digunakan oleh para pendidik untuk melayani peserta didik itu adalah salah satu keniscayaan ya. Itu memang sangat tergantung dari kemampuan, sangat tergantung dari situasi, sangat tergantung dari rasa nyaman, sangat tergantung dari kesepakatan mana yang paling cocok untuk bisa digunakan ya. Memang di kementerian itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bermitra dengan pihak ketiga terkait dengan terkait dengan layanan pembelajaran ini. Misalnya ada ruang guru, kemudian ada kelas pintar, kemudian ada Edmodo, kemudian layanan-layanan lainnya. Ada juga yang langsung dikelola oleh kementerian seperti rumah belajar dan seterusnya. Itu semua adalah layanan-layanan pembelajaran yang barangkali mungkin bisa digunakan oleh sekolah secara independen. Ya, bisa diakses rumah belajar barangkali ataupun mungkin akses-akses lainnya. Ya, yang jelas tidak ada pemaksaan boleh menggunakan platform yang satu atau menggunakan platform yang lain. Ya. Nah, khusus untuk beberapa platform yang ada di kementerian itu memang ada yang berbayar. Ya. Nah, yang berbayar itu ya, bisa misalnya sekolah kalau ingin menggunakan dana BOS untuk memberikan layanan daring kepada siswa-siswi, guru juga diperbolehkan menggunakan dana BOS. Karena memang dari revisi Juknis BOS nomor 8 tahun 2020 direvisi menjadi Permendikbud nomor 19 tahun 2020 disebutkan bahwa BOS yang semula terbatas digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, maka dana BOS bisa digunakan untuk, dengan adanya revisi Permendikbud ini terkait dengan Juknis BOS, maka BOS juga bisa digunakan untuk keperluan daring, untuk keperluan pembelajaran, beli masker, beli sabun cuci tangan, hand sanitizer, termasuk juga untuk memberikan kuota kepada siswa-siswi, kepada peserta didik, dan juga kepada para guru. Bahkan bila itu digunakan, dana BOS bila digunakan sebagian besar juga untuk kepentingan belajar daring, membeli paket, dan juga berlangganan platform tertentu, itu juga dibolehkan. Ya, tetapi yang kami perhatikan, ya, sekolah-sekolah kita, mereka lebih baik memilih belajar dengan model konvensional, layanan biasa, daripada berlangganan platform tertentu karena biaya barangkali yang cukup besar. Ya, sementara di sisi lain saat ini, di masa pandemi ini justru sekolah-sekolah kita membutuhkan daya yang lebih besar bila dibandingkan dengan situasi di luar pandemi. Jadi jangan dibayangkan bahwa dana BOS itu walaupun besar jumlahnya di sekolah, kemudian semuanya bisa dialokasikan untuk belajar daring, tentu barangkali sangat sulit ya, karena memang kebutuhan sekolah tidak hanya untuk keperluan belajar, tapi juga masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ya. Kemudian sedikit terkait dengan masalah tadi, mix, ya, perpaduan antara daring dan luring, yang tadi sempat disentil oleh Pak Haji Budi, saya kira ini memang betul solusi, ya, makanya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekarang ini membuka layanan tatap muka terbatas untuk zona kuning, sesuai dengan SKB 4 Menteri, di mana zona hijau dan zona kuning boleh melakukan layanan tatap muka. Tetapi dalam kondisi ini, ketika ada kasus misalnya, ada kasus positif, maka sekolah juga harus langsung ditutup sesuai dengan arahan dari kita tutup juga disebabkan karena ada salah satu keluarga dari peserta didik kita yang kena. Bahkan ada juga kasus lainnya yang mirip juga kita tutup. Ini sudah ada satu sekolah di Lombok Tengah kita tutup kemarin, kemudian hari ini ada yang tutup di Pulau Sumbawa satu, di Sumbawa Besar satu, dan di Kota Bima satu. Ya. Jadi walaupun ada di zona kuning, kita juga akan tutup bila ada kasus-kasus. Ya. Nah khusus untuk zona oranye, di mana pembelajaran sama sekali diperbolehkan, maka Dinas Pendidikan mempunyai program namanya simulasi tatap muka. Ya. Jadi bukan program tatap muka, ya, tapi simulasi saja, sekedar untuk membiasakan anak-anak, membiasakan mereka melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Yaitu dibiasakan dalam program simulasi terbatas ini, dan sekolah-sekolah kami jadwalkan setiap minggunya, masing-masing sekolah mendapatkan jatah satu kali seminggu untuk melakukan pembiasaan. Dan ini juga dalam rangka untuk menjawab keresahan orang tua.
dan juga menjawab kerinduan guru dan siswa kita untuk segera bertemu di sekolah ya, walaupun barangkali mungkin bertemunya di sekolah bukan untuk belajar sepenuhnya, tapi dalam rangka untuk membiasakan itu dan juga insyaallah bisa menjawab kerinduan guru, kerinduan siswa dan lain-lain ya. Saya kira itu, terima kasih. Okay, thank you. This is saja. Tambahan sedikit, apakah aplikasi, maksudnya kesamaan aplikasi yang digunakan, yang direncanakan di NTB ini, Pak? Tidak ada, karena itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak ada undang-undang yang mengatur. Kita tidak boleh ya, karena beberapa aplikasi datang ke Dinas Dikbud mengajukan proposal untuk masuk di sekolah-sekolah, tapi itu tidak boleh karena itu terkait dengan masalah penggunaan dana nantinya ya. Maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak boleh merekomendasikan satu aplikasi untuk kemudian masuk ke sekolah-sekolah menggunakan dana BOS, karena itu tidak diperbolehkan ya. Yang boleh adalah silakan aplikasi-aplikasi itu masuk langsung datang ke sekolah, menawarkan diri, kalau sekolah bersiap, kalau sekolah bersedia menganggarkan dananya, karena kuasa pengguna anggaran kan ada di kepala sekolah, bukan ada di dinas. Jadi kami di dinas tidak punya, tidak ada undang-undang bahwa kami dinas harus atau boleh merekomendasikan, tidak boleh, malah itu larinya nanti ke KKN, kolusi, nepotisme dan seterusnya. Jadi kalau mau aplikasi-aplikasi itu menawarkan sesuatu, silakan boleh datang kepada sekolah-sekolah, tawarkan itu. Kalau sekolah sanggup dengan pembiayaan yang ada cukup, kami semuanya silakan dibuat sendiri. Ya, kita dukung-dukung saja. Ya. Okay, thank you. I think this is clear, Pak Zul and everybody. This is also a close statement, and I think enough and that's all. Well, thank you, Pak Purni. Thank you, Pak Dr. Jupri. Thank you, Pak Dr. Ari. Thank you, Pak Dr. Airazi. Well, ladies and gentlemen, and all the participants. We got problem with the mic. Well, ladies and gentlemen and all the participants, now we are come to the end of the webinar or virtual meeting. Tantangan pembelajaran bahasa Inggris melalui daring di masa pandemi COVID-19. On the health, the host and the committee, we would like to extend once again the deepest appreciation to all of you, your support in this participation in this webinar. We wish you safe from COVID-19. Thank you. Jazakumullahu khairan kathiran. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.